Biasa itu permintaannya sampai berapa kali lipat, Mbak? Kalau hari biasa sama di Ramadan dua kali lipat. Mungkin hariannya bisa berapa ekor gitu, Mbak? Atau berapa kilo? Kalau ekorannya sih alhamdulillah kan tergantung per ekornya berat berapa ya, Mbak. Enggak mesti, tinggal lihat besar kecilnya. Kalau ekornya biasanya 100 kilo, ini bisa sampai 200 kilo. Lumayan sekali ya, Mbak. Kalau dari segi harga ada kenaikan nggak, Mbak? Harga udah naik sebelum puasa. Berapa ya? Sebelum puasa udah sampai 42-43 yang ada tulangnya, Mbak. Sekarang sudah agak turun, udah sampai 40-39 lah. 39-40 yeah. Dapat sekarang? Harganya segitu. Turunnya sejak kapan ini, Mbak? Sudah masuk puasa kedua kemarin. Jadi puasa pertama itu masih tinggi, masih, ya? Masih lumayan lah, stabil. Turunnya 500-500, sudah sampai 40. Kalau untuk trennya sendiri, Mbak, biasanya kalau Ramadan memang seperti ini atau begini, Mbak? Biasanya kalau dari tahun ke tahun, pengalaman saya setiap Ramadan mesti naik, tapi nggak semahal ini. Tahun ini aja yang lebih mahal dari tahun-tahun. Berarti untuk konsumsi sendiri atau dijual atau bagaimana? Tidak, buat sendiri. Buat sendiri. Biasanya belinya berapa, Bu? Belinya 20.000. Itu dapat setengah kilo ya, Mbak? Iya, sekarang setengah kilo. Kalau dulu lebih, setengah kilo lebih. Sekarang kan aja muda. Naik. Saat dapatnya. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.